SRDC merupakan singkatan dari sikatan rimba dada coklat, yang mana jenis burung ini memakan serangga dan hidup di sekitar hutan. SRDC merupakan spesies burung yang berasal dari keluarga Muchicapidae dan genus Chronis. Berikut ini berbagai perbedaan SRDC jantan dan betina yang penting yang diketahui para pencinta burung. Number 1. Pertama, kepala. Perbedaan SRDC jantan dan betina yang pertama dapat dilihat dari bentuk kepala burung SRDC. Yang jantan mempunyai bentuk kepala papak atau cepat pada bagian atasnya, sedangkan SRDC betina mempunyai bentuk kepala membulat di bagian atas. Number 2. Burung SRDC jantan mempunyai tampilan mata yang terkesan lebih besar. Dengan sorot matanya yang tajam, bagian alis dari SRDC jantan tidak menyambung. Sedangkan SRDC betina mempunyai mata lebih kecil ditambah sorot mata sayu dengan bagian alis mata menyambung hingga pangkal paruhnya. Number 3. Ketiga, paruh. Perbedaan SRDC jantan dan betina berikutnya dapat dilihat dari bentuk paruhnya. SRDC jantan mempunyai paruh lebih panjang dengan lidah berwarna hitam, sedangkan paruh SRDC betina yang lebih pendek mempunyai lidah pink keputihan. Number 4. Postur tubuh. Postur tubuh yang dimiliki SRDC jantan lebih ramping dan panjang dengan kesan tegap saat berdiri. Tentunya ini berbeda dengan SRDC betina yang terlihat lebih bulat, pendek, dan menunduk saat berdiri. Kelima, Number 5. Bulu. Bulu ekor yang dimiliki SRDC jantan sedikit lebih panjang dari SRDC betina dengan warna coklat kemerahan, sedangkan SRDC betina mempunyai bulu ekor yang pendek dengan warna coklat yang sama dengan warna pada bulu punggung. Number 6. 6. Kaki. Perbedaan SRDC jantan dan betina berikutnya terlihat dari bentuk kaki keduanya. SRDC jantan mempunyai kaki berwarna kehitaman saat sudah berusia dewasa, sedangkan SRDC betina mempunyai kaki pink keputihan ketika dewasa. Demikianlah sekilas pembahasan mengenai perbedaan SRDC jantan dan betina yang dapat dilihat dengan seksama dari bentuk fisik keduanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.